Ya pemirsa, Bupati Muaro Jambi Maslah Busro menghadiri pelepasan siswa SD Negeri 42 dan TK 1 Atap Kompe Ulu. Maslah berpesan agar seluruh siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kedatangan Bupati Maslah Busro ke SD Negeri 42 Kompe Ulu dan TK 1 Atap disambut hangat oleh para siswa dan guru, serta tokoh masyarakat. Kedatangan Bupati disambut dengan tarian persembahan. Bupati Maslah Busro mengatakan, keberadaan sebuah lembaga pendidikan formal seperti sekolah diharapkan mampu mengantarkan para generasi muda menuju kesuksesan di masa mendatang. Bupati Maslah membagi pengalaman pribadinya, yakni keinginan bersekolah meski saat itu dalam masa-masa sulit ekonomi. Namun Bupati saat itu tetap berjuang dan berusaha tekun dalam sekolah. Bupati Maslah berpesan agar siswa-siswi semangat terus untuk menggali ilmu, tekun dalam belajar dan menghormati guru, karena pendidikan sangat penting untuk meraih cita-cita di masa depan. Saya sangat bangga hari ini dengan anak-anak sekalian, dan saya sangat bangga dengan ibu guru dan bapak kepala sekolah. Bapak kepala sekolah ini adalah guru saya waktu SD. Nah, luar biasa loh. Beliau melahirkan mengajar sampai ibu bupati, alhamdulillah di sini jadi bupati. Ini berkat jasa beliau. Dan ibu doakan mudah-mudahan insya Allah anak-anakku di sini nanti setelah perpisahan ada yang menjadi bupati, amin. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi gubernur. Nah, Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.